pertama kita sudah ada komunikasi dengan Kabupaten Bogor ya sebagai tuan rumah, dan mereka menyatakan kesiapan karena sekaligus juga kan ini sebagai test event kan, jadi mereka siap, jadi nggak ada masalah. Sehingga kita sinkronisasi masalah waktunya saja, dan kita sudah sepakati juga di akhir tahun. Kenapa? Karena ada agenda-agenda lain yang harus diikutin, termasuk juga agenda-agenda nasional gitu kan. Ya. Kita kemarin ada rapat harian ya di Pemprov. Kita sementara sepakati di batas usia 30 tahun. Dan saya kira ini tidak masalah karena kalau misalnya 30 tahun mereka tentu siap untuk mengikuti PON yang akan datang. Kenapa? Karena masalahnya di PB PON sendiri, PB USU sendiri tidak ada pembatasan usia sampai saat ini gitu kan. Jadi kita mengambil jalan tengah yang terbaik, ya kita batasi sementara di usia 30 tahun.